dosa kita dengan Allah yang akhir sekali. Saya sebut dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, dosa dengan Allah. Halal dia dekat langan kita mati dalam jumlah 30 ribu tersebut, 30,300 yang mati di kalangan keluarga kita. Tiba-tiba dia tak tegur dengan orang ni, dia tak cakap dengan orang ni, dia mati. Rasulullah sebut tak masuk syurga. La yadkhulul jannah, jangan harap boleh masuk syurga. Rasulullah dah pesan dah dengan dia. Orang mukmin ni, innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin ni adik-beradik di antara satu sama lain. Jangan berkelahi dengan adik-beradik, berebut harta pusaka je. Harta tu pun kita tak boleh mati pun tak boleh masuk dalam kubur. Nampak yang nak pada harta tu ambil je lah, bagilah pada dia. Kita boleh cari banyak lagi daripada yang didapat tersebut. Jangan risau, Allah tak akan kayakan orang tamak. Allah tak akan kayakan siapa yang tamak. Lagi tamak, lagi miskin dalam hidup ini. Lalu siapa yang tamak, ambil bagi pada dia yang tamak tersebut. Dan Allah tak akan miskinkan orang yang qanaah. Hidup dia bermadari dengan apa yang ada. Allah tak akan miskinkan kita. Hidup kita ni berpada dengan apa yang ada. Allah senangkan pada diri kita. Ini konsep Islam yang Allah ajar pada diri kita. Yang tamak tu bagilah, yang nak tu bagi je pada diri kita. Manakala kita jangan rasa sedikit pun kerugian. Bahkan kita rasa keuntungan di sebalik pahala-pahala yang kita dapat di sebalik tersebut. Jangan putuskan silaturahim sampai dengan jiran tetangga pun kita tak tegur sapa. Dengan adik-beradik pun tak tegur sapa. Berebut pasal parking kereta je dengan jiran. Berebut pasal parking je jadi masalah dengan jiran. Betulan jiran pula beli kereta banyak, makin pula kawasan dekat rumah kita terkehir bahawa kita nak masuk parking rumah kita. Nak sebutnya sampai tahap demikian pada diri kita, akhirnya kita tak tegur sapa dengan jiran kita. Ada manfaat alam semua dalam hidup kita. Ni ingat dosa, dosa kita dengan Allah yang akhir sekali. Saya sebut dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, dosa dengan Allah. Yang ketiga apa dia? Kita menjadi pengumpul-pengumpul harta dunia, kemudian kita tak belanjakan untuk jalan Allah. Yang ini satu kesilapan yang besar yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Apa yang boleh buat sekarang? Tolong hantar segala harta yang kita ada ni ke akar Allah sebelum kita masuk kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta di dunia tu. Ini di antara kesilapan di kalangan orang kita yang dalam hidup dia, dia sibuk kumpulkan banyak apa harta di dunia. Sampai hujung nyawa dia, dia mati, dia tertinggal harta dia di atas dunia. Jangan. Rugi dalam hidup kita demikian. Ramai dah orang kita jadi demikian. Tolonglah impang. Bila kita impang, artinya kita menghantar barang kita ke akhirat Allah. Kita telah hantar harta kita ke akhirat Allah. Setiap kali mana kita derma, setiap kali mana kita wakaf, setiap kali mana kita sedekah, setiap kali mana kita guna harta kita untuk jalan Allah, sebenarnya kita telah menghantar segala-galanya ke akhirat Allah. Sampai bila kita mati, bila kita mati, semua barang-barang kita dah sampai di akhirat Allah. Rumah kita ada di akhirat Allah. Kereta kita ada di akhirat Allah. Pakaian kita ada di akhirat Allah. Duit kita semua dah di akhirat Allah. Ni tanda kita cerita. Ni orang tanya dia, simpan harta dia untuk apa? Dia jawab, untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? Kena beli SP, Ustaz. Kalau boleh sepi ajar simpanan untuk bekalan hari tua, tak betul langsung dalam hidup. Kalau kita simpan untuk hari tua, dah tua, kita tak guna-guna pun harta tersebut. Tanyalah ayah-ayah yang pencin, tanyalah ibu-ibu yang dah pencin. Bila kita simpan, dah tua, kita tak boleh nak guna. Bukan kita tak nak guna, kita nak guna pun tak boleh. Nak guna, nak jalan. Atau kalau kita ni jenis minat melancong, kita nak jalan tak boleh dah. Lutut sakit, lutut kita sakit, urat kita tak sekuat dahulu lagi. Duit yang kita ada nak buat apa? Nak beli baju cantik-cantik di saat mana kita tua? Pakai tak sesuai lah. Ini tak sesuai lah. Pakaian kita bukan pakaian sama dengan orang muda. Nak beli kereta mewah-mewah, kita nak pergi ke mana? Jalan dalam hidup kita ni,
Kejar-kejar nak buang kecil. Kejar-kejar nak buang kecil. Kencingan ni dah tu orang kita. Dalam hidup, nak makan sedap-sedap. Nak makan apa? Daging wagyu. Tak boleh dah. Kenapa darah tinggi? Nak makan apa dia? Seafood. Makanan-makanan seafood. Tak boleh juga dah. Dah kita gaut-gaut. Gaut dalam hidup kita. Nak makan manis-manis. Tak boleh kencing manis. Kenapa kita boleh makan lagi? Kulit roti, kulit roti. Selam dalam air, kemam dalam mulut. Harta benda banyak. Untuk apa kita sangat lebih? Roti dari kita. Jangan. Harta yang ada ni, hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Berjumpa dengan PJK Masjid. Saya, kalau saya meninggal dunia, rumah saya tu saya wakaf untuk masjid. Bagi tahu ada anak-anak, jangan berebut rumah. Rumah abah ni dan rumah umi ni, rumah abi dan umi ni, milik abi dan umi. Kamu jangan sampai nak ambil rumah ni. Rumah ni abi nak hantar ke akhirat Allah. Kamu, kamu dah ada sendiri rumah kan? Kamu beli sendiri rumah kamu. Sebagaimana abi beli, abi cari harta benda, abah cari harta benda, kamu cari juga kan? Kamu ada rumah sendiri, kamu ada kereta sendiri. Bila mati, jangan ambil. Ada pun duit simpanan sikit-sikit ni hanya ambil untuk bahagian masing-masing. Selebihnya, sebelum ada anak-anak kita, jangan siapa berebut. Nanti sengsara apa dalam kubur nanti. Tengok orang kampung baru tu macam mana. Berturun-turun dah keturunan tersebut. Tak selesai-selesai lagi masalah harta pusaka.